Oke, what's up guys, welcome back to my channel tutorial. Dan baik teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana secara mengetik otomatis ya, mengetik otomatis buku ataupun file menjadi ketikan ya teman-teman. Nah, jadi semisal kalian ada buku nih ya, tapi kalian males untuk mengetik ulang. Nah, caranya cukup mudah. Di sini kalian tinggal scan aja. Di sini kita buka aplikasi yang bernamanya Google ya teman-teman. Bebas ya, Google Chrome atau Google bawaan juga bisa. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal buka aja Google Lens di samping mikrofon ini teman-teman, ini ya. Nah, jika udah seperti ini, di sini teman-teman bisa membuka foto langsung ataupun dari galeri HP kalian seperti ini ya, screenshot ataupun otomatis buku seperti ini. Dan di sini sebagai contoh ya, sebagai contoh kita akan menggunakan kamera HP. Kalian klik aja pada bagian telusuri dengan kamera. Nah, jika udah seperti ini, selanjutnya teman-teman tinggal jepret aja bagian buku yang ingin kalian copy atau kalian ketik ulang. Kita tekan tombol. Nah, jika udah seperti ini, selanjutnya teman-teman tinggal scroll aja ke bawah atau kita crop dulu ya teman-teman, biar tidak ada sampah yang ikut ke dalam file ini. Nah, kemudian teman-teman jika udah seperti ini, selanjutnya teman-teman pergi ke menu teks ya teman-teman. Nah, jika udah kalian tinggal menu ke menu teks, di sini teman-teman tinggal tekan lama di bagian teksnya yang mana ingin kalian copy. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Nah, jika udah seperti ini, selanjutnya teman-teman tinggal masuk aja ke menu salin teks. Nah, jika udah kalian salin teks, di sini kita akan coba yaitu kirim ke WhatsApp ataupun ke menu-menu lainnya. Di sini kita coba ke WhatsApp. Di sini kita klik ke kontak random ya teman-teman. Kita tempel. Nah, maka otomatis yaitu file ataupun kata-kata di buku tadi udah bisa kita copy dan kita paste ke sini. Nah, caranya cukup mudah ya teman-teman. Dan jadi mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini, cara mengcopy atau menyalin otomatis buku. Dan jadi buat teman-teman semua yang mau request tutorial lainnya, kalian bisa komen di video ini. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel Instorial. Thanks for watching and goodbye.